Pemirsa, Bupati Kabupaten Sorong Joni Kamuru menilai penggunaan dana kampung oleh kepala kampung telah sesuai dengan keinginan warga, sehingga diminta terus ditingkatkan untuk memajukan kampung. Penilaian Bupati Kabupaten Sorong Joni Kamuru disampaikan ketika melantik 6 kepala kampung sedistrik Salawati Tengah hari Rabu 8 Maret 2022. Kepada kepala kampung yang dilantik, Bupati minta penggunaan dana kampung perlu dibicarakan bersama warga agar bisa ikut mensukseskan penggunaan dana kampung tersebut. Jadi apapun yang jadi Bupati buat, misalnya bantu di sini, kemudian kepala kampung juga dia betul-betul bekerja sesuai tupoksi, setiap kepala kampung sesuai dengan tugasnya, betul-betul bekerja bermanfaat bagi masyarakat di kampung itu. Bisa saja Bupati punya nilai ini bisa saja lebih mulia. Kepala kampung punya nilai ini bisa saja lebih mulia dari kepala distrik, bisa mulia dari Bupati, bisa saja. Kalau bekerja dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan apa yang saya tanggung jawab yang diberikan. Semifin Jalang, CWM Channel.